3. Lainnya teman-teman udah. Terus ini ya teman-teman, bihunnya udah matang, nanti saya siapkan di piring. Nah, nanti saya campurkan sama garam 3 sendok ya. Dia ini lagi rekam saya tapi dia nggak mau, dia akan saya bicarakan ya. Dan nanti aku mau kerjain dia pas makan, kita sama-sama lapar. Pas makan bagaimana reaksinya dia makan bihun ini, karena tadi dia waktu kita masak dia ada di sini dan dia bantu saya masak. Nah, nanti gimana ya pas dia mau makan kok rasanya banyak garam, padahal dia lihat tadi saya taruh garam sedikit, saya taburkan garam. Ya begitulah teman-teman. Yuk ya. Kita mulai. Sekarang saya mau siapkan di dalam piring. Saya suruh dia nunggu di sana, enggak boleh masuk. Nah ini saya nanti taruh sedikit saja ya, karena saya juga taruh sedikit saja. Tapi saya mau bawa ini ke meja makan juga ya, karena yang ini yang sedikit ini saya mau taruh garam. Nanti kalau dia tahu gimana rasanya, nah saya kan bisa ganti yang sama yang itu. Enak mihunnya ini teman-teman. Ini ya, sudah saya siapkan 2 piring, satu untuk saya, satu untuk dia. Satu ini saya mau taruhkan 3 sendok garam dan saya tutup di atasnya sama mungkin lagi. Nah ini ya teman-teman, garamnya. Satu. Nah ini ya teman-teman udah. Terus saya aduk biar garamnya nggak kelihatan. Kalau saya mau diam kayaknya kelihatan, ini saya harus aduk ya teman-teman. Nah kalau udah diaduk kan ini garamnya nggak kelihatan jadinya ini. Kalau saya diamkan kayak tadi gumpalan garam itu kelihatan warna putih. Nah ini kan nggak kelihatan ya. Tuh, yang ini piringnya dia tidak ada garamnya ya. Nah kalau yang ini piring aku. Nah ini saya mau bawa sekarang ke kamar tamu. Tapi saya buka pintu. Ya, teman-teman.
kita. Este tu mihun. Ini mihunmu. Pera. Bueno, yo traer todo luego. Saya bilang nanti saya bawa semua mihunnya yang di dalam wajan tadi. Nah ini ya teman-teman. Mihunnya siap disantap, siap dimakan. Tuh dia mau duduk dulu. Tunggu espera. Kita ini udah mau makan, katanya dia lapar. Udah gak tahan laparnya katanya. Ya udah kita mulai sih kira sama aku. Aku bilang kalau dia mau lagi, saya silahkan ambil di sini. Nah ini butirnya itu banyak garamnya. Bueno. Hai teman-teman, selamat makan ya. Te aproveche. Buen provecho. Con este. Te digo con este. Dia itu ketawa kayaknya ada tahu sesuatu ini. Dia itu tadi mau makan pakai ini kan? Tapi aku bilang pakai garpu aja dulu. Nanti kalau mau dia ganti baru bisa pakai yang itu sumpit. Porque está muy salado, hija. Parece que la hayas metido en el mar. A ver. Prueba. Mira. Ah, sí, mira. Prueba, coño. Espera. ¿Eso sale o no? Ya verás, prueba. Aku bilang tunggu, benar. Espera. No, este es tu comida. Aku bilang ini dia itu makanannya. Mira, espera. Está bueno, ¿eh? ¿Qué prueba eres mío? Porque es lo mismo. ¡Sama! Que está salado, concho. Mira, te probo. ¿Hola? Está bueno, buenísimo. Claro que yo. Está bien, hombre. No, este es mi hijo. Ini mihun saya enak. Pakainya ini banyak sal. Bentendo, gak ngerti. Prueba lo que si no la carne. Es tu fideo. Mi hijo camo. No, es mi hijo camo. Dia udah makan satu sendok ya. Katanya kayak makan garam di laut katanya. Mira, está bueno. Está bueno. Está parecido, ¿eh? Ya verás cómo está salado. Carajo. A ver. Ahora.
para que esté relajado. ¿Ves cómo está la sala? ¿Qué ha metido en agua de mar? Makan garam benar-benar ini ya. Berarti dia makan satu sendok tadi udah masuk ke dalam perutnya. Itu sih tekomnya rancang sama anak kucaya. Kucaya? Oke, yo pakai file ya, mano. Y no estaba, no estaba salado, estaba bien. ¿Cuándo? Antes en la cocina. Katanya tadi dia makan di dapur, katanya nggak ada garamnya. Nah ini katanya ada garamnya, kasihan tuh ya. Dia benar makan satu gini yang garamnya banyak. Ini saya udah coba nggak bisa makan benar-benar ya teman-teman. Oke, mau? Iya sih. Katanya saya enggak, dia katanya iya. Oke. Terus continue. Mau lanjut? Katanya mau lanjut makannya. Tidak, tidak, tidak. Va a probar este. ¿Está bien? Sí, está rico. ¿Y este? Sí, está salado. Katanya ini enak, punyaku yang dia punyanya ini katanya banyak garam. Bodoh. Aku kasihan. Gak tega mau suruh makan semua yang garamnya ya. Tadi dia udah makan satu begini, ini benar-benar makan garam ya, satu sendok kayaknya. Tadi kan 3 sendok. Tersalah. Salado. Sí. Katanya asin. Banyak asin. Ah! Prank bule. No perdona. Yo poner sal 3 cucharas. Es que para broma para ti. Katanya aku bilang untuk bercanda, ya udah nggak apa-apa, kasihan dia. Karena nanti saya cukupnya dulu. Nanti saya bentar dulu. Kasihan ya dia, aku bilang tadi dia makan satu sendok ini masuk ke dalam perutnya sudah garam. Udah makanya aku kerjain kamu. Nggak tega akhirnya teman-teman ya. Dia tadi mau makan lagi tapi kasihan. Udah kutahan aja piringnya di sini biar dia ambil yang baru. Ini baru enak ya. ¿Te gusta este? Ahora sí. Katanya dia suka mihun. Mihun Indonesia. Este mihun Indonesia. ¿Puedes otra cosa? ¿Mucho o no? Mucho. Pues es otra cosa. ¿Mm? Que esto ya es otra cosa. No lo he salado. Katanya dia langsung aja mbak pernah. Katanya dia suka banyak yang ini karena nggak ada asin, nggak ada garamnya. Enak teman-teman, saya mau nambah lagi. ¿Quieres más? Ini saya sengaja emang tadi taruh sedikit karena nggak mau buang banyak.
¿Y cómo tú antes probar este de mucho sal no tirar de tu boca? ¿Mm? ¿Por qué antes tú tragar? Porque no estaba la carne, estaba salada. Sí, ¿por qué tú tragar antes si tú sabes hay mucho sal? No. Aku bilang tadi waktu dia makan ada garam, ada asin, rasa asin, kenapa dia telan? Aku bilang itu waktu asin itu kan jangan telan. Ini saya gak bisa makan ya. Por ejemplo, yo no puedo comer este mucho sal. Enak ya teman-teman, akhirnya begitulah teman-teman, akhirnya aku udah kerjain dia. Ya sudah, bangun hati saya aja. Oke ya teman-teman, terima kasih banyak yang sudah nonton video ini. Kalau suka videonya, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa hidupkan lonceng ya teman-teman. Karena dengan hidupkan lonceng, kalian adalah yang pertama yang akan mendapatkan notifikasi jika upload video-video terbaru. Terima kasih. Dah. Salam dari Barcelona, Spanyol. Salam juga untuk subscriber baruku. Dah. Dah.